ditulis-tulisan terbaru untuk konsumen seremonial soft opening dari Solia Zigna Kampung Batik Laweyan. Kita berkenalan selanjutnya. Ada di teman-teman ini tentunya seremonial kalau kita saksikan bersama-sama. Pemberian secara simbolis untuk sebagai penanda rasa syukur rohani Solia Zigna Kampung Batik Laweyan diberikan dari Solo Kampung Batik Laweyan Surakarta kepada nasib kepada Bapak Sumono seluruh manajer dari Solia Zigna. Berikutnya terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkenan untuk hadir. Oke. Bagaimana Pak tanggapannya terhadap pembukaan Hotel Solia Zigna? Selamat kepada Hotel Solia Zigna di tengah-tengah Kampung Batik Laweyan ini. Kami berharap kolaborasi antara hotel dan Kampung Batik Laweyan semakin. Apa harapannya terhadap kunjungan wisata Pak ke Solo Pak? Kalau Kampung Batik Laweyan dengan Hotel Solianya, kunjungan wisatawan di Kota Solo tentu akan lebih ramai, insya Allah. Bagaimana Solia Zigna Kampung Batik ini tepat berada di Kampung Batik Jalan Solo.